Tuan rumah Edor Bandung. Lihat kedua kesebelasan ini. Salaman. Dan kedua kesan. Diundi melalui koin oleh wasit untuk mengambil posisi atau siapa yang akan mengambil bola. Bek kiri Ando dengan nomor punggung 4, Poros Alang Topan. Poros Alang Topan dengan nomor punggung 13. Bek gelandang kanan Budi Lasena. Budi Lasena dengan nomor punggung 8. Serang lihat nomor punggung 10. Sudah diarahkan langsung ke bulu gawang, dibiarkan begitu saja oleh penjaga gawang Fajar. Tendangan gawang pendek saja, Fajar melebar ke kiri, maksudnya dia kepada Anto. Angkat ke depan, masih ada di sana Ando, dibayang-bayangi satu pemain anak-anak Yulentan dengan lari sebentar dia. Masih ada kembali satu serangan anak-anak dari Edor Mandi ini, kembali angkat ke depan. Disundul saja dengan kepala Ando, melebar ke sini, ada di sana Budi. Asli Ando dapat diambil kendali bola anak-anak dari Ibolian. Melihat ada di sana Udin. Balik Budi. Hestikas Budi. Lebar ke kiri, maksudnya kepada Ando. Kerjasama dia dengan Arga. Masih Arga coba. Angkat mendatar saja. Baik sekali menuju kepada klub, dapat ditiru bola, satu tekanan berbahaya oleh satu penalti area. Kami lihat Ando dengan cepat dapat memotong bola, saudara pendengar. Kembali dapat diambil lemparan batas Covid. Kembali satu pelanggaran, tendangan bebas. Nantikan kami lihat Taufan Baks akan melakukan tendangan bebas. Pada siapa diarahkan, sudah diangkat ke depan, dicocor saja dengan kaki kanan. Salah satu pemain anak-anak dari Ibolian ini kembali mendrebel bola dari sektor kiri, baik sekali. Anak nomor punggung 8 di sana Arif. Arif membaca bola berbahaya, saudara mendengar. Akan terjadi kami lihat satu body charge yang dilakukan oleh Ando. Selamatlah si kulit bundar ini. Kembali saudara mendengar. Satu tekanan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC dari kaki Arif ke tengah dan dia dipotong saja bola, ada di sana Anto, masih ada di sana kami lihat Halu Topan. Masih Halu Topan lebar ke kiri, maksudnya dia kepada Rofik, arahkan ke depan maksudnya kepada Cliff, tetapi lagi-lagi bola tangan bebas kembali, sudah diangkat ke depan, bola menyelam, ada di sana Anto. Cihir pada Topan Baks, kembali anak-anak dari satu pelanggaran di sektor tengah. Sektor yang cukup berbahaya, saudara pendengar, hanya beberapa meter dari kotak final, dari kaki Erdin. Lihat Erdin terjadi pagar betis, satu tendangan Erdin arahkan langsung, tetapi terlampau tinggi datangnya bola dan hanya menghasilkan out gawang. Menit-menit pertama kedudukan 0-0. Balik ada di sana Wajar. Pada siapa diarahkan hingga datangnya, maksudnya dia kepada Ali Topan. Bola meninggalkan lapangan permainan, ada di sana Ando, dianulir oleh wasit. Ando kembali lemparan batas bagi anak-anak dari Ibolian FC ini, menekan dari sektor kanan. Baik sekali terjadi kembali satu pelanggaran. Kami lihat depan batas. Apakah bisa dimanfaatkan suatu tendangan bebas atau tendangan bola mati ini yang akan dilakukan oleh Arvin? Sudah diarahkan mendakar berbahaya. Untung saja. Terjadi kemelut kembali saudara mendengar. Lagi-lagi bola melambung tinggi. Untung saja dapat diblok oleh jaga gawang, dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC. Angkat ke depan hingga datangnya tahan sebentar dia, alih depan melebar ke kanan, maksudnya kepada Ipan. Si Ipan ditayang satu pemain. Umpan ke tengah, Ipan ada di sana. Reski Kapo dipotong saja, bola melebar lagi kami lihat. Ipan, si Ipan menerobos bola, arah tengah si Ipan. Bental saja dikasih salah satu pemain, kembali satu serangan balik dengan cepat anak-anak dari Ibolian FC ini. Menekan ke sektor tengah, berbahaya mendekati penalti area. Dibayang oleh dua pemain kami lihat. Lagi-lagi kembali ada di sana Rofik. Masih Rofik kandas bola pendek masuknya kepada Arga, tetapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Terjadi outball, lemparan batas kembali sudah diarahkan, ada di sana Alul. Masih kerjasama di dengan Ertis, dibayang-bayang itu oleh Ali depan. Lemparan batas kembali melihat Taufik, pada dia dapat diarahkan maksudnya pada Ali depan, kerjasama dia dengan Budi Lasena, tetapi dapat dicuri bola Erdem Dali. Angkat dicocor saja bola, ada di sana Anto. Terjadi kop di sana saudara pendengar. Masih Sofwan Bak lebar ke kiri, maksudnya dia kepada Rizky. Balik satu serangan anak-anak dari Ibolian FC ini dengan cepat. Umpan terobosan tetapi masih dapat dipatahkan oleh barisan belakang anak-anak dari Edor Imandin ini. Balik ada di sana Budi Lasena. Pada siapa Budi, lepas kontrol, masih ada di sana Antok saudara pendengar. Baik sekali satu kerja sama anak-anak dari Ibolian FC coba menekan pertahanan, menekan keluar ke area. Kami lihat Erwin Lali sudah berdiri bebas di sana, tetapi tidak dapat dimanfaatkan satu serangan. Kembali dapat dipotong. Apa yang terjadi saudara pendengar? Rupanya jadi handball. Apakah akan terjadi tendangan penalti? Nomor punggung 18. Kita nantikan saudara pendengar, apakah Erwin Dali akan berhasil? Erwin Dali satu penyelam, saudara pendengar. Erwin Dali satu penyelam, saudara pendengar. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0, yaitu satu eksekusi bola penalti yang dilakukan oleh Erwin Dali dengan nomor punggung 18. Anak-anak Edor kembali, ada di sana Budi Lasena, baik sekali mengecoh satu pemain, lebar ke kiri, ada di sana Ando. Ando kedepankan dia, balik satu pelanggaran di sana anak-anak Ibolian. Hanya menghasilkan kembali satu tendangan bebas. Saiful sudah diarahkan tinggi datangnya, disundul saja dengan kepala. Dia dibuang saja bola Reza. Yang terjadi outball. lemparan batas kembali. Ando sudah diarahkan, Ando mencuri kepada Ali Topan. Jadi sama lagi dengan Ando dipotong saya di bola. Masih kembali anak-anak dari Edor Imandi ini. Masih Ando enak saja ada di sana. Ali Topan coba menerebel bola, saudara mendengar dicocor anak dari Imandi ini. Masih dapat dikuasai kembali, satu tekanan dengan cepat menusuk ke jantung bertahan. Dapat dipotong saja, masih berduga sana umpan terobosan. Tetapi ada di sana saudara pendengar, Bayu. Kalau saja bola, itu nanti kan masih berduga sana, kuta kutik dia di tengah lapangan. Dan bola sudah meninggalkan lapangan permainan, terjadi offball di sektor kanan daerah anak-anak Ibolian FC ini yang barang batas sudah diarahkan, Bali dianulir, sudah diarahkan, masih ada di sana Ali Tofan. Bagi anak-anak dari Ibolian FC ini coba menekan dari sektor kanan, ada di sana Anto, masih Anto kerjasama dia dengan Budi, baik sekali. Balik harga masih ada Budi, baik sekali, masih ada Topan, angkat ke tengah Topan, maksudnya kepada harga, dapat dipotong saja bola oleh anak-anak dari Ibolian ini, nomor punggung Erwin. Balik ada Budi, baik sekali Budi, melebar ke tengah, maksudnya dia kepada Ali Topan, hendak saja, lepas kontrol dari Rofik. Dan bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan batas kembali. Bayu sudah diangkat ke depan, Bayu masih ada Budi Laksana, pendek saja maksudnya kepada harga, masih harga. Oh, kembali bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan batas kembali Bayu. Kepada siapa diarahkan Bayu? Sudah diarahkan, cocok saja ada di sana. Oh, Cliff. Tapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan batas kembali anak-anak dari Ibolian ini, masih ada nomor punggung Erdin, angkat Erdin, bola menyilang ke kanan, masih ada di sana Budi Laksana, lepas kontrol, kembali satu tekanan dari anak-anak Ibolian FC ini, satu terobosan, masih ada Budi di sana, berbahaya saudara mendengarkan dulu ya. Nomor punggung. Oh, satu umpan tarik, tetapi hanya jatuh di belakang satu percobaan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC ini. Angkat ke depan, melewati garis tengah. Kembali di sana. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan batas. Bagi anak-anak dari Ibolian FC, kembali menekan dari sektor kanan, ada Erdin Dalidek, akan langsung menyerang, tetapi melenceng kurang lebih 20 cm di atas eksekusi yang dilakukan oleh Erdin, dan hanya menghasilkan out gawang. Kedudukan sementara 1-0 bagi anak-anak dari Ibolian FC ini. Balik kontrol bola, ada di sana nomor punggung 7 Saiful Hipri, masih Erdin, melebar dia maksudnya kepada Bayu, masih Bayu, otak kutik dia di sektor kiri, umpan terobosan Bayu, dipotong saja ada di sana Hamzah, jadi kedua di sana Robert, masih kembali anak-anak. Kami lihat Erdin dengan cepat menekan ke jantung bertahan, satu susun bola tetapi melenceng kurang lebih 20 cm di atas mistar gawang yang dijaga oleh Fajar. Gagal kembali saudara pendengar, satu tendangan eksekusi bola yang dilakukan oleh Erdin, jadi keluar di sana. Balik Budi Laksana, satu umpan terobosan yang 7 adalah Ivan, dipotong saja dia ada di sana Reza, lebar bola, balik harga. Oh, satu pelanggaran kembali terjadi di sektor tengah, jantung pertahanan bagi anak-anak dari Ibolian FC ini kita nantikan dari kaki Budi Laksana yang mengadakan tendangan langsung Budi. Kita nantikan Budi Laksana sudah diarahkan melambung berbahaya, saudara mengenai 1-9 kepala dicocor saja bola ada di sana Ari, dibuang saja bola keluar lapangan, terjadi offside di sektor kanan lemparan batas, ada di sana Ando, kembali Ando menerobol bola pendek saja maksudnya kepada Ali Topan, umpan ke tengah Ali Topan baik sekali, satu tendangan dilakukan oleh Harga, wow betul berbahaya, satu tendangan menyulam yang dilakukan oleh Rasul, tetapi masih dapat diambil oleh penjaga gawang Faisal. Endek saja Faisal lebar ke depan, ada di sana Bayu nomor punggung 8 saudara Haris, balik bola sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan batas bagi anak-anak dari Ibolian FC ini. Kami lihat menyusun serangan dari sektor kiri, dibuang saja bola Arga, balik lemparan batas, masih ada Erdin, dibayang-bangi dia oleh Lip, balik Erdin, satu umpan terobosan berbahaya mendekat ke tengah area, berbahaya saudara bergaris, akan terjadi masih kutak-kutik, kami lihat masih dapat diambil kendali bola, ada di sana Ando, pendek saja maksudnya dia kepada Ali Topan, Saiful Hidi, masih Saiful kontrol bola baik sekali Saiful, pendek maksudnya dia kepada Budi Laksana, melebar ke kanan maksudnya kepada Rofik, masih Rofik, oh dicocor saja bola, ada di sana Bayu, saudara masih Bayu, pendek saja Bayu, arahkan dia maksudnya kepada nomor punggung 2 Alun, masih Alun ke tengah maksudnya kepada masih dapat dicuri bola, ada di sana Budi Laksana, kita nantikan masih kontrol bola, umpan terobosan, satu terobosan kami lihat berbahaya mendekati penalti area dari sektor kiri, umpan ke depan, ada di sana Alun, masih Alun ke tengah maksudnya kepada Erdin, dibayang-bayangi dia oleh Harga, balik satu tekanan dari sektor kiri, tetapi kami lihat penjaga gawang Wajar sudah keluar dari sarangnya, langsung mengangkat bola tinggi datangnya, masih kontrol bola Ali Topan melebar ke kiri maksudnya kepada Banteng, berbahaya umpan Banteng, dipotong saja bola anak-anak dari Ibolian ini dan menghasilkan satu tendangan penjuru bagi anak-anak dari Ibandi FC ini. Sudah diarahkan masih Harga, tetapi lagi-lagi bola sudah meninggalkan lapangan permainan, terjadi outball lemparan batas kembali bagi anak-anak dari Ibolian FC ini. Sudah diarahkan bola tinggi datangnya lebar, ada di sana Erdin, kerjasama dia di sektor kiri, sundul saja dengan kepala, ada Topan Pak, kembali dapat diambil kendali anak-anak dari Ibolian ini, masih ada di sana nomor punggung 11 saudara pendengar, lagi-lagi dibuang saja bola keluar lapangan, terjadi outball lemparan batas, Ando sudah diarahkan kontrol bola baik, ada di sana Saiful, masih Saiful berebutan di sana dia, balik kepada Budi, Budi sebagai pengendali dari tim Edor Imanti ini, dan bola sudah meninggalkan lapangan permainan, terjadi outball lemparan batas kembali, Taufan masih ada di sana, Leif melebar ke tengah, oh ada di sana Anto, dicocor saja bola dengan kaki kanan, dibuang saja bola keluar lapangan, terjadi outball di anak-anak dari Ibolian. Kami lihat Saiful angkat maksudnya ya kepada Udi, angkat ke depan Udi maksudnya kepada Ali Topan, satu umpan terobosan berbahaya, tetapi dengan cepat Faisal keluar dari sarangnya, langsung dapat menangkap si kulit bundar, lemparkan saja bola kiri, tahan sebentar dia, masih ada di sana Saiful itu balik, hanya terjadi pelanggaran kembali, tendangan ke kanan berbahaya, tapi dengan mudah saja dapat dikuasai oleh penjaga gawang Fajar, angkat tinggi Fajar, mental saja di kaki Cliff, Lalu dapat direbut anak-anak dari Ibolian, dibayang-bayangi dia. Lebar ke tengah, ada di sana Erden, umpan ke kiri Erden. Maksudnya dia kepada nomor punggung 8, kami lihat menekan dari sektor kiri, masih Erden. Dibayang-bayangi dua pemain. Hutan-hutan, satu umpan silang, wow, terjadi keduel di sana. Balu satu tekanan dari sektor kiri, Colin Wasit, terjadi mainan. Lihat, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC ini berbahaya. Untung dapat dibaca oleh Fajar, angkat Fajar. Ini kita tanyakan dulu dengan cepat. Nomor punggung 7 bertahan. Nomor punggung 7 bertahan. Baik sekali saudara pendengar. Kembali dapat menggetarkan jala gawang yang dijaga. Udah diarahkan kembali bola, masih ada Herdin, angkat langsung ke mulut gawang. Herdin bertahan saudara pendengar. Untung saja dapat ditepis oleh penjaga gawang Ibolian FC ini. Apakah kembali dapat dimanfaatkan satu tendangan penjuru ini? Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain anak-anak dari Ibolian FC ini sudah berada di kotak penalti. Kita nantikan satu tendangan penjuru, agak terlampau jauh. Satu berbahaya, masih ada di sana Erden, dibangun dia sedang jauh. Akan terjadi. Saya melihat pergerakan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari anak-anak Ibolian FC ini. Dan saya melihat sudah berdiri pada posisi offside. Balik satu ke kanan, lepas kontrol. Hantok masih kembali. Lagi-lagi pelanggaran kembali. Di sektor yang cukup berbahaya, jantung pertahanan bagi anak-anak dari 4, 5, 6 pemain Ibolian FC ini sudah berada di kotak penalti. Kita nantikan satu tendangan bebas, sudah diangkat hingga datangnya satu sembilan kepala. Untung saja dapat diselamatkan dia oleh penjaga gawang Fajar. Kembali gagal, kembali satu serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita nantikan Fajar sudah dianggap, sementara wasit sudah memunyikan bel panjang. Tanda pertandingan babak pertama berakhir dengan kedudukan sementara 1-1. Apakah akan terjadi satu perubahan? Kita nantikan dalam Ibolian FC. Melihat wasit sedang mencocokkan waktu. Kali dikeluarkan bola banteng. Budi Laksana angkat langsung melebar ke kiri. Langsungnya dia kepada apa terjadi saudara dengar. Lalu oleh Budi Laksana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain anak-anak dari Edor Imandi ini sudah berada di kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa dapat dimanfaatkan satu tendangan penjuru. Tendangan bebas, dipotong saja. Ada di sana Erden, lebar ke tengah, masih ada Budi. Belakangkan saja dia kepada Anto, angkat ke depan. Maksudnya dia kepada Ali Topan, kepada Seiful. Tetapi bola sudah meninggal. Ada pelanggaran di sana. Tendang Ibolian FC sudah diangkat tinggi dan tangga. Terjadi kepelual di sana. Ada di sana Topan melebar maksudnya kepada Budi Lasena. Belakangkan dia maksudnya kepada Ando. Kami lihat Saiful dibayang-bayang tiga pemain. Saiful ada di sana, Ando ketengahkan lagi dia. Dapat diambil kendali Erwin, dicocor saja bola Budi Lasena, angkat ke depan. Satu serangan balik kembali, dibuang saja bola. Topan tidak mau ambil resiko, Topan dibuang saja bola keluar lapangan. Terjadi outball di sektor kiri daerah anak-anak dari Edo Rimandu. Lemparan batas masih ada di sana. Kepada siapa diarahkan? Maksudnya kepada Sekul, tangan yang tentara sebentar dibagi satu pemain. Masih kembali Ando, lebar ke kanan. Maksudnya dia kepada Luf, lepas kontrol kick. Masih ada di Erwin, satu umpan silang, umpan terbosan kembali maksudnya kepada Erwin. Sudah dikawal ketat dia oleh dua pemain dan hanya menghasilkan outball. Out gawang, kembali tendangan gawang akan diambil oleh Fajar. Datangnya bola lepas kontrol, masih ada di sini Saiful. Balik Saiful, kotak-kotik dia dibayangi dua belakang, belakangkan saja dia kepada Ando. Oh, maksudnya kepada Arga, kerjasama dia dengan Budi Lasena, tetapi pelanggaran kembali terjadi di sektor tengah. Tangan bebas bagi anak-anak dari Ibolian FC. Sudah diangkat tinggi datangnya, disundul saja dengan kepala Anto. Masih ada di sana Ando, dapat dikuasai kembali anak-anak Ibolian. Coba menekan dari sektor kanan, berbahaya mendekati penalti area, dikawal ketat dia oleh nomor punggung 6. Ada di sana Anto. Kami lihat Arif sudah meninggalkan lapangan pertandingan, digantikan oleh Rido dengan nomor punggung 11. Balik satu tendangan, angkat tinggi datangnya Topan. Oh, balik satu pelanggaran di sana. Tangan bebas kembali diambil oleh anak-anak dari Ibolian FC. Terjadi kepelual di sana. Ada di sana Ando, enak saja ada Budi Lasena, baik sekali. Satu serangan kembali, ada di sana Arga, lepas kontrol Arga masih dapat dicuri bola. Kembali saya lihat masih Budi, lebar kepada Ali Topan. Balik satu serangan medium, arah ke langsung mulai berbahaya saudara-saudara. Wah, counter jadi masih dapat diambil oleh penjaga gawang Faisal. Bali hanya menghasilkan satu tendangan bebas. Kita nantikan satu tendangan bebas. Erwin angkat ke depan, tetapi melebar bola. Kita nantikan kembali anak-anak dari Edor. Oh, dipotong saja bola. Masih ada Budi, dapat diambil oleh Wandi, angkat ke depan. Ada di sana Anton, lebar ada di sana Budi. lebar ke kiri, maksudnya dia kepada Saiful. Wah, kembali satu tekanan dari sektor kanan. Saudara mendengar, Herdin melebar ke kanan, satu umpan silang berbahaya, untung saja ada di sana. Topan dihalau saja bola dari kotak penalti. Kembali terjadi outball, lemparan batas bagi anak-anak dari Edor. Hendek saja, angkat ke depan, satu tekanan ada di sana Ivan. Kami lihat penjaga gawang sudah maju ke depan, lebar ke kiri, tetapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan batas lain sudah diarahkan, masih ada di sana. Lalu Taufan balik satu tekanan, untung saja ada di sana Taufan. Dihalau saja bola dari sektor berbahaya. Dicocor saja bola melenceng arah ke laut. Dicocor saja bola melenceng arah ke laut. Yang dilakukan oleh Herman, bergetarlah sudah jala gawang yang dijaga oleh Fajar. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 saudara. Langsung balik saudara pendengar, Budi Laksana sebagai motor penggerak bagi anak-anak dari Edori Manding. Lalu bola meninggalkan lapangan permainan. Rupanya terjadi pelanggaran di sana. Kita nantikan dari kartu kuning akan dilakukan oleh Budi Laksana. Kita nantikan saudara. Sudah diarahkan langsung ke Uruguay berbahaya. Kami lihat tuh dicocor saja bola ada di sana. Herdun masih dihalau bola dari garis berbahaya saudara pendengar. Masih Budi Laksana, ada pelanggaran di sana kembali terjadi. Lagi-lagi salah satu pemain anak-anak dari Ibolian ini melakukan satu pelanggaran dan hanya menghasilkan kembali satu tendangan. Pemain dari Persin Kunindian yang sering kali memegang juara, dapat dipotong bola saudara pendengar, berbahaya. Kembali time. Lihat, nomor punggung 10 Yusril, pemain yang baru masuk ini. Tendangan gawang melebar ke kiri, masih ada Herdin, satu umpan jauh. Langsung dia nomor punggung 10 Fandi. Masih Fandi, dapat diambil kendali bola, masih ada di sana Altopan. Kembali lepas kontrol Aib, masih Herdin coba mengejar satu pemain, dicocor saja bola ada di sana Aib. Masih Herdin coba menekan dari sektor kiri, satu termosen. Dapat dipetik dengan baik oleh penjaga gawang Fajar. Angkat ke depan Fajar, tinggi datangnya maksudnya kepada Ali Taufan. Barang batas Ando sudah diarahkan, ada di sana Saiful. Dapat diambil alih bola nomor punggung 12 Alul. Balik satu tekanan. Lihat Ari, bukan dia dengan Arzan, dapat masuk angin kembali bola. Saiful Hedi, akan langsung terhadap Saiful Hedi, berbahaya benar-benar. Untung saja dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan anak-anak dari Ibolian FC ini. Masih ada Taufan Bak. Buang saja Taufan ke tengah, arahkan ke depan, satu tekanan dari sektor kiri. lagi anak-anak dari Motor Romandi. Apakah bisa dimanfaatkan kembali satu tendangan penjuru sudah diarahkan ke Asad, menurunkan kepala yang terjadi. Saudara pendengar, Asad dikepung dengan baik oleh penjaga gawang Faisal. Lemparkan saja bola Faisal, lebar ke kiri maksudnya kepada Bayu. Ada di sana Hari Bayu. Kembali satu tekanan dari sektor kiri, dipotong saja bola. Ada di sana Topang lagi dengan satu umpan silang berbahaya, saudara benar. Ada di sana Ali Topang. Oh, kembali satu pelanggaran yang cukup keras yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibolian FC. Wasit kembali mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas kembali yang akan diambil oleh Budi Lasena. Budi Lasena arahkan langsung ke tengah, satu serangan datang, lalu dipotong saja oleh Erben. Kembali satu tekanan, mental saja di kaki Ali Tufan. Satu tendangan gawang, kembali sudah diarahkan tinggi datangnya. Terjadi keluar di sana, ada di sana Ando. Pendek saja Ando, melebar ke kanan maksudnya dia kepada Yusril. Masih dapat dikuasai Antok Hayat. Masih rebel bola anak-anak dari Edoro ini, tapi dapat dicocor saja bola salah satu pemain anak-anak dari Win. Kembali satu tekanan, masih ada di sana Ari berbahaya kembali. Lagi kembali saudara pendengar dengan cepat penjaga gawang Faisal dapat kembali mengambil bola. Selamatlah si kulit bundar ini. Tangan gawang sudah diarahkan kembali serangan balik bagi anak-anak dari Ibolian FC, dapat dipotong saja bola lain, menghasilkan kembali satu tendangan penjuru di babak. Oh, ada pelanggaran di sana. Jalan tikan, tendangan yang akan diambil oleh Herdin. Apakah bisa dapat dimanfaatkan Herdin? Satu tendangan bola mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Ibolian FC ini sudah berada di kotak penalti. Apakah bisa dapat dimanfaatkan? Nantikan saudara pendengar. Sudah diarahkan Herdin berbahaya, saudara. Dapat diketus oleh penjaga gawang Fajar. Buang saja bola ke tengah, kontrol bola baik sekali. Melihat harga, angkat tinggi datangnya, mental saja di kaki. Reza, lebar lagi Reza. Ada di sana nomor punggung 11, Sudo. Tetapi bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan batas kembali anak-anak dari Imandi ini. Lihat harga diapit oleh dua pemain. Oh, kembali terlihat tendangan bebas akan diambil oleh Anto. Apakah bisa dapat dimanfaatkan di menit-menit terakhir babak kedua ini? Sudah diarahkan hingga datangnya. Oh, akan berbahaya saudara benar. Kami lihat baik sekali penjaga gawang Faisal berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Aduh, gagal kembali satu percobaan tendangan yang dilakukan anak-anak dari Odor Mandi. Erwin lebar ke tengah, berbahaya mendekati penalti area. Untung saja ada di sana Taufan, dihalau saja bola dari kotak penalti. Dan kembali babak kedua ini kita nantikan. Tendangan penjuru, kembali sudah diarahkan, lambung tinggi datanya. Masih dapat diambil kendali bola. Kembali dengan cepat menuju ke gawang pertahanan. Kembali anak-anak baru. Ayo berbantu ini. Lagi-lagi saudara pendengar. Kami lihat Musri agak terburu-buru. Saudara pendengar, tangan sudah diarahkan berbahaya, tapi ada di sana Fajar dengan mudah saja diambil bola. Angkat tinggi datangnya Fajar melewati garis tengah, dipotong saja bola. Kembali satu tekanan dari sektor tengah anak-anak dari Bandung, tapi ada di sana Herdin. Kembali satu tekanan dari sektor kanan, buang saja bola keluar lapangan. Lemparan batas bagi anak-anak dari Edor Imandi ini. Lihat Usri, apa yang terjadi dianulir oleh wasit. Kembali lemparan batas diambil oleh anak-anak dari Bolian. Kembali anak-anak Imandi melakukan lemparan batas. Balik satu ke kanan, saudara pendengar. Apa yang terjadi? Ada dorongan di sana. Dan ini merupakan satu pelanggaran, hanya menghasilkan satu tendangan bebas kembali bagi anak-anak dari Ibolian. Sudah diangkat, lambung tinggi datangnya melewati garis tengah, disundul saja dengan kebal Kofan, lebar ke kanan. Balik kami lihat pertandingan antara kedua kesebelasan yang cukup seru, saling menekan, dihadiri oleh ribuan penonton.